Inilah hasil buah yang kita dapat selepas hujan tadi. Selamat menonton channel kita, konten durian kali ini, konten macam-macam ada. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sajian Eros. Sekarang sahabat kita tengah mengupik buah durian dalam kegelapan. Bukan orang sembarang-barang ni boleh mengupik buah durian dalam gelap. Saksikan. Halo, oh patutlah. Manis-manis. Kita tengah membuka buah durian di dalam kegelapan. Lama, berhati-hati ya. Kau makan durian kau. Lampu-lampu kegelapan. Hati-hati loh. Kurang tempoyak. Oke lah sedikit. Oke. Boleh padu dulu. Ini boleh lagi. Tapi saya bawa sana. Saya tak makan buah durian. Ah, bawa sini lo. Bawa sana. Gagal. Nanti ke sini. Ini buah kedua. Padu lah. Baru lepas hujan tadi kan. Ada ibu. Tapi masih banyak buah atas lah. Banyak. Gelap. Komando buka durian dalam gelap. Jadi komando tanah. Ini pasukan mau. Kepo. Aduh, mantap kawan. Oh, tadi ini pagi hari ya. Nih, tadi petang hari. Buah nih. Bila tu ke jaruk? Kawan cakap kalau semut nih dah kurung buah nih memang manis. Kalau semut datang, kopo manis buah. Ini depan tu si. Hakim depan tuan sekarang. Makan makan. Padu. Mau ada juga tanya. Lecok. Lecok. Tempoyak. Untuk kamu lah kalau. Kalau ikut dengan apa lagi angin kencang enggak? Satu. Ada korek dia. Satu si bubuk ribut. Lekat di sini. Inilah rezeki petang ni selepas hujan. Tapi sayang saya tak makan buah durian. Ikan fusu pemberian kawan balik cuti dari Sabah, dari Ranau. Ikan bilis banyak 1 kilo. Ikan bilis ni oleh-oleh sahabat kita yang baru habis berkiti dari Ranau Sabah.
Terima kasih kawan.